Halo, adik-adik semuanya yang nantinya akan mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022. Adik-adik harus mengetahui dokumen apa saja yang wajib dibawa saat ke lokasi tes pelaksanaannya. Sumber langsung dari LTMPT, di sini adik-adik harus mempersiapkan. Yang pertama adalah pastikan untuk sampai di lokasi ujian 45 menit sebelum sesi ujian dimulai, dan jangan sampai terlambat. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan, serta bersepatu. Yang ketiga, sudah makan dan minum. Kemudian yang keempat adalah bawa seluruh dokumen yang diisyaratkan, antara lain kartu tanda peserta UTBK tahun 2022, kemudian fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi bagi lulusan tahun 2020 dan 2021, dan atau surat keterangan kelas 12 yang ditandatangani oleh kepala sekolah serta berisi nama siswa, NISN siswa, NPSN sekolah, dan pas foto berwarna siswa terbaru. Ukurannya bebas bagi angkatan tahun 2022. Kemudian membawa identitas diri lain seperti KTP atau SIM atau kartu pelajar. Yang kelima, pastikan menggunakan masker, wajib. Dan face shield dianjurkan dan sarung tangan jika diinginkan. Jadi inilah hal-hal yang harus adik-adik ikuti dan dokumen yang dibawa pada saat mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Semoga tesnya berjalan lancar dan adik-adik tentu bisa lulus untuk UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.